sama YouTube channel Nariska Rahmawati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Paparazzi datang. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan proses perawatan pohon pepaya. Silu. Kenapa harus digoyang-goyang? Biar akarnya tidak patah. Biar akarnya tidak patah dan mudah untuk diikat. Kenapa harus diikat? Kenapa enggak lurus saja naik ke atas? Ya, kalau enggak diikat, cepat tinggi. Oh, ternyata kalau nggak diikat, nggak dimiringin, pohonnya cepet tinggi ke atas karena di atasnya ini ada selambu, guys, dan nggak terlalu tinggi ya. Jadi beginilah prosesnya. Dan yang jatuh. Sebelum diikat ini disiram dulu, guys. Ini sekalian bersihin rumputnya. Sebelum diikat dia disiram dulu biar tanahnya itu longgar ya, basah ya. Jadi nggak kenceng, jadi mudah untuk ditarik. Dan tadi juga harus digoyang-goyang dulu karena untuk mengendurkan akar-akar biar nggak putus. Kalau akarnya patah nanti mati pohonnya, guys. Nah, ini udah. Ini tanaman pertama, guys. Ini kayak gini, udah gede, guys. Nah, ini digoyang-goyang dulu ya. Biar mabok. Jadi gampang ditidurin. Jadi ini bambunya yang kemarin diruncingin ya, ini dibagi lalu ditanam dan harus diketuk pakai palu biar bisa dalam, biar kencang dan kuat untuk menahan pohon pepaya kalau udah besar nanti ya, guys. Jadi pengikatannya ini sampai agak besar. Jadi kalau sudah mulai agak besar ini, kalau bambunya nggak terlalu kurang dalam atau kurang kuat, itu naik ke atas. Masih pada panen apa ya? Nah, itu yang udah diturunin ya, guys. Tuh. Nah, itu harus digoyang-goyang dulu. Kalau di bawahnya ada
batu ya. Diturunin juga pohonnya bisa pecah. Kemarin ada satu yang pecah, guys. Harus hati-hati menjaga akarnya. Ini yang belum dirobohin. Jadi yang udah tinggi-tinggi ya, yang dirobohin ya. Kalau yang masih kecil belum ya, guys. Pohonnya gede-gede, guys. Mantap. Nah, ini ngikatnya pakai tali rapi aja biar kuat. Nah, ini enggak terlalu kencang banget ya. Ini harus kira-kira sampai bawah saja gini. Patahnya sampai bawah aja, udah enggak harus kencang banget ya. Harus cek tanahnya. Jangan sampai ada ganjelnya, guys. Beranda. Beranda wat tali ini. Jadi posisinya miring semua, guys. Ini dipakaiin plastik biar rumputnya nggak terlalu banyak ya. Jadi yang di pinggir-pinggir sini aja. Iki wis ana sing kembang. Ki? Oh, tutunas ta. Iranis kembang. Masangannya harus miring, guys. Biar kenceng. Cerwis lah keceron. Oh, kalian tutute kayak mek-mek. Tuh bagian tutute. Enak bagian masang ya, enggak ada ketok-ketok-ketok. Enggak bagian tutut. Ada yang ikat, ada yang pasang bambu. Oke, guys, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.